Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Profes Koco. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mereview topeng lagi. Yaitu topeng yang akan saya review adalah topeng full kuda, ya. Pakeman full kuda. Ada dua topeng kembar ya, teman-teman, full kuda. Semuanya pakai rambut ekor kuda, ya. Seperti apa topengnya? Langsung saja. Oh ya, jangan lupa subscribe supaya biar tambah semangat buat saya ya, teman-teman. Nah, langsung saja ini topengnya, teman-teman. Nah, ini topeng full kuda. Ya. Rambutnya kenceng ya, teman-teman. Semuanya ekor panjangnya minta ampun ya. Nih. Sampai nggak kelihatan. Agak mundur ya kayaknya ini. Nah, ini teman-teman. Nah, kembar topeng. Nah, megangnya gimana? Nah, ini. Nah, ini. Kembar topeng full kuda ya. Jambulnya saya akan review, jambulnya utuh ya teman-teman. Ini menghabis 4 ekor super ya teman-teman, panjang semua. Model Pakeman ya. Model Pakeman. Kegiatannya nih ya. Nah, ini full kuda ya, teman-teman. Sudah wangi, sudah saya obati. Nah. Ini pesanan teman kita yang ada di Ponorogo ya. Kemarin datang, Mas, beli topeng yang full kuda. Oke, gitu. Ini utuh ya teman-teman, tuh utuh. Ini saya potong yang atasnya supaya panjangnya saya taruh sini ya. Double, ya. Kainnya hitam, pakai jepuk merah ya teman-teman. Matanya Pakeman, model Pakeman, gigi model Pakeman tanpa taring. Ini juga sama, rambutnya juga sama. Nah, ini ya teman-teman, tuh ya gerakannya kalau udah keren sekali kalau udah ini ya, ngebiaknya keren ya. Kalau udah perawatannya cukup disisir sama dijemur. Sebelum disisir disemprot dulu pakai penggilap motor bisa, itu lebih wangi, terus rambutnya juga lebih licin. Atau kalau lebih bagus lagi perawatannya menggunakan vitamin rambut teman-teman ya. Vitamin rambut banyak dibeli di Indomaret, Alfamart, banyak sekali. Nah, itu dioleskan saja, itu jadi wangi dan bulunya mengkilap ya teman-teman. Keren kan? Nah, ini full kuda ya teman-teman. Mau dipakai? Ya dipakai dulu. Nah, semua topeng yang dari saya pasti saya gigit dulu ya. Nah, sambil gigit sambil ngomong. Nah, tadi saya ngomong apa? Harganya 500.000 rupiah ya untuk satunya ya.
teman-teman. Iya. Nah, jambulnya tinggi kalau di sentimeter itu sekitar 35 cm dari jepungnya. Tinggi. Nah, ini seimbang dengan rambut panjangnya yang ke bawah ya. Jadi saya mix panjangnya antara panjang bawah dan jambul atas sehingga seimbang ya teman-teman. Kadang banyak juga yang sampingnya pendek, jambulnya terlalu panjang, atau jambulnya pendek tapi bawahnya terlalu panjang juga ada yang suka seperti itu, yang minat seperti itu juga ada. Tapi ini teman saya minta di mix supaya imbang antara jambul dan rambut samping bagian bawah. Oke, matanya pakeman ya teman-teman, sekali lagi coraknya batik juga. Nah, ini kalau bisa ditambah lebih bagus lagi bisa ya teman-teman, harganya juga bisa bertambah. Ini jambulnya ditambahin satu lagi di belakang double, itu juga bisa ya, biar ketelnya full ya, tapi juga berat teman-teman. Kalau untuk satu gantungan ini kalau dikasihkan kardus di packing itu kena volume ya teman-teman, kena volume karena panjangnya ini 30 cm, belum sama mukanya 60, untuk ketebalannya sekitar 20. Jadi kalau di volume itu kena ongkos kirim 2 kilo ya teman-teman. Untung ini yang beli adalah teman yang di Ponorogo saja. Oke, sudah saya pakai dan enak. Ya kan, kembar ya teman-teman. Nah, oke, apabila teman-teman ada yang pengen request topeng rambut ekor kuda, bisa langsung hubungi kontak yang ada di bawah ya, di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and share supaya lebih bermanfaat kepada teman-temannya ya. Dan jika ingin jadi reseller juga bisa, langsung nanti hubungi kontak WA-nya di bawah. Mau request rambut yang seperti apa, mau request topeng yang bentuknya seperti apa, juga bisa ya teman-teman. Nah, ini yang ini ada topeng satu. Nah, ini saya cepat ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya topeng lucu. Nah, lucu. Nah, ya. Oke. Nah, teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan sekali lagi, salam seni budaya. Sampai ketemu di review topeng Ganong berikutnya.